I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video ini saya mau membahas tentang 15 hal-hal yang dilarang ketika kita memelihara akuarium air laut, dalam hal ini reef tank ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat untuk Kang Irfan Hakim yang saat ini sudah mulai menyiar akuarium air laut ya, dan semoga berhasil, tapi pasti berhasil lah, karena kalau lihat warnanya juga udah hebat lah, udah mumpuni lah gitu. Oke, terkait 15 hal yang dilarang dalam melihara akuarium air laut, dalam hal ini reef tank, mohon agar teman-teman bersabar karena ada 15 item yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya serta like dan share video ini. Dan di akhir video, saya berharap teman-teman untuk memberikan komen terkait video saya ini agar saya lebih baik lagi dalam membuat video, karena saya butuh masukan dari teman-teman. Oke, sekarang kita mulai ya. Ada 15 nih, ungkapkan satu-satu hal-hal apa saja yang dilarang atau haram dilakukan pada saat kita melihara terumbu karang atau akuarium air laut atau reef tank ya. Mohon bersabar karena ini ada 15 item, dan kalau mau ngopi dulu silakan, kalau mau ngambil cemilan-cemilan silakan, karena video ini akan panjang. Oke, yang pertama adalah paling penting pertama nih. Jangan pernah mengubah susunan live frog. Jadi kalau teman-teman akuariumnya udah jadi, misalnya udah selesai cycling dan ngerasa wah kayaknya susunan live frognya ini nggak bagus nih atau apa ini gitu kan, itu jangan pernah diubah susunan live frognya. Oke, sebab saat kita mengubah live frog di akuarium kita, apalagi kita miara terumbu karang ya, itu akan mengubah susunan bakterinya dan nutrien di dalamnya, dan bakterinya akan berantakan, nutriennya juga akan berantakan. Nutrien dalam hal ini ya apa namanya, misalnya seperti nitrat dan fosfat yang selama ini udah tersimpan di situ, itu menjadi berantakan, dan bakterinya juga jadi acak-acakan, jadi sehingga itu akan mempengaruhi keseluruhan isi akuarium air laut kita. Nah, jadi sarannya adalah ketika teman-teman mau melakukan scaping akuarium air laut atau ya reef tank, itu harus dipikirkan bahwa settingan kita ini benar-benar sudah tidak berubah-berubah lagi. Karena kalau sudah selesai udah taruh terumbu karang, udah taruh ikan, lalu berubah lagi scapingnya, itu akan merusak dan dipastikan akuarium lautnya menjadi tidak bagus atau kualitasnya menjadi turun, dan itu juga bisa menyebabkan nanti tanknya bisa crash loh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan overfeeding. Nah, ini kan kita kalau lagi seneng-seneng melihara akuarium air laut, ada terumbu karangnya, oh kayaknya nih seneng banget nih kasih makan ikannya, terus kasih makan juga terlalu banyak, atau terlebih lagi makanan ini dari pelet ya, yang mungkin akan menyebabkan nitrat dan fosfatnya terlalu tinggi, dan fosfat juga tinggi, itu juga disebabkan karena makanan yang tidak dimakan oleh si ikan gitu. Kalau dimakan oleh si ikan sih nggak masalah, itu akan menjadi amoniak, dan amoniak itu akan diubah oleh bakteri menjadi nitrit lalu menjadi nitrat, karena memang ada kadar-kadar tertentu yang tidak diperbolehkan dalam air terumbu karang untuk fosfat dan nitratnya. Mengenai berapa besar kadar nitrat dan fosfatnya, itu sudah saya ulas dalam video saya sebelumnya. Nah, overfeeding juga menyebabkan amoniaknya begitu tinggi, dan yang paling parah adalah ketika bakteri kita tidak mampu mengolah semua amoniak dalam tank kita sehingga amoniak tersebut menjadi racun. Nah, makanya buat teman-teman, tolong jangan overfeeding gitu. Ketiga, jangan overdosing. Kan untuk terumbu karang biasanya kita kan memberikan dosing misalnya untuk foundationnya,
misalnya magnesium, kalsium, lalu alkalinitinya. Nah itu kan sudah ada takaran-takarannya, misalnya kalsium antara 380 sampai 450, lalu alkalinitinya itu antara 7 sampai 17 dkh, lalu ketiga adalah kadar magnesiumnya itu sekitar 1200 sampai 1400 something lah gitu. Itu juga sudah saya pernah ulas, dan kita juga sebelum memberikan dosing itu juga harus diperhatikan lagi gitu. Lebih bagusnya lagi kita melakukan test kit, berapa sih kadar kalsium, magnesium, dan alkalinitas kita, karena itu juga tidak boleh overdosing. Juga dalam penggunaan untuk nutrisi untuk bakterinya, misalnya penggunaan nopok gitu kan. Nah, misalnya juga pemilihan nopok ya, itu juga harus disesuaikan dulu, kadar nitratnya berapa, kadar fosfatnya berapa, baru setelah itu disesuaikan juga dengan isi tank kita, berapa liter air, karena itu ada batasan-batasannya. Nah, kalau untuk akuarium saya, penggunaan nopok itu saya kasih tiap hari ya, itu antara sekitar 8 mili per hari, itu memang rutin. Dan pemberian juga bagus untuk mengontrol alga-alga yang dalam akuarium kita. Sebab alga yang sangat tinggi atau alga yang tidak kita butuhkan itu bisa menghambat pertumbuhan terumbu karang. Karena alga-alga itu bisa menempel di terumbu karang dan hanya membuat pertumbuhan terumbu karang kita menjadi jelek gitu kan. Oke, sekarang yang keempat. Jangan terlalu sering memindahkan koral. Kadang-kadang kan udah taruh gini, kayaknya nggak cocok gitu. Ini nggak asik gitu kan. Nah ini tolong diperhatikan, jangan terlalu sering. Kita bisa membedakan koral kalau memang itu saling sting. Misalnya seperti waktu itu batu nyu saya berdekatan dengan cendol hijau. Dia membuat cendol hijau tidak berkembang, sehingga saya harus pindahkan. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau cuma ngeliat, kayaknya nggak seru, nggak pas gitu, terus diubah-ubah, itu juga akan membuat koral menjadi stres. Karena pada dasarnya, koral ini sebenarnya hewan ya, hewan, dan meskipun kita melihat sebagai tanaman, sebenarnya di hewan dia mudah stres juga, dan dia juga ketika stres akan bleaching dan juga akan mati lama-lama gitu. Oke, yang kelima, yang penting lagi adalah jangan membiarkan water tank terlalu lama. Karena dalam pembuatan akuarium laut, terutama pemeliharaan terumbu karang, water tank itu hal yang wajib. Nah, pilihannya ada dua. Seminggu sekali dengan persentase 10% yang kita ganti, atau 2 minggu sekali sekitar 20-25%. Tapi jangan sampai sebulan lah gitu, kecuali kalau memang reef tanknya itu sudah peralatannya sudah sangat mumpuni ya, dan peralatan-peralatan yang bagus itu bisa sebulan sekali, tapi saya tidak menyarankan lah. Saya saja tuh untuk mengganti air paling enggak 2 minggu sekali sekitar 20% atau 20% atau seminggu sekali selama 10%. Pilih aja yang mana, terserah gitu kan. Yang penting konsisten. Oke, yang keenam. Ini penting lagi. Jangan mengubah susunan filter. Nah, ini yang bahaya nih, karena mungkin ngerasa aduh filternya nih kemarin salah masukinnya apa, ternyata ada karang jahe, gua enggak pakai karang jahe, lalu ada ini kurang biorinya atau kurang apa marine pure-nya. Itu jangan pernah diubah susunan filternya, karena ketika diubah itu juga akan merusak bakteri-bakteri yang ada di dalamnya, karena media filter itu adalah rumah bakteri, tempat bakterinya untuk mengurai dari si kotoran serta amoniak yang ada dalam akuarium kita. Dan ketika itu rusak, dengan sendirinya juga kemampuan bakteri untuk mengolah amoniak menjadi lebih kurang maksimal, sehingga itu akan justru menyebabkan tanknya menjadi rusak ataupun crash. Jadi hati-hatilah. Jadi mohon untuk tidak pernah mengubah-ubah susunan filternya. Misalnya kan susunan filter tuh di atas busa, lalu japmat, lalu ada biobol, ada bioring. Itu kalau udah misalnya akuariumnya sudah lebih dari 2 bulan, itu jangan pernah diubah, karena itu bakterinya sudah tersusun dengan baik, sehingga ketika diubah itu akan merusak gitu. Oke, sekarang yang ketujuh. Jangan pernah membersihkan peralatan akuarium kita dengan air pump yang baru ya. Ini yang bahaya. Misalnya kita bersihkan skimmer lah, terus pakai air pump gitu. Kalau bisa adalah air yang sudah kita endapkan dulu. Kalau pakai air pump ya,
air kita sudah datang dulu atau pakai air isi ulang gitu. Atau misalnya kalau harus menggunakan air pump, harus dipastikan betul ketika setelah dibersihkan peralatannya, entah itu skimmer, entah itu misalnya water pump-nya, itu harus dipastikan ketika dimasukkan kembali itu benar-benar kering ketika masuk ke dalam sump-nya. Karena air pump yang baru itu bisa menyebabkan alga yang sangat buruk buat akuarium laut kita. Seperti dino alga itu paling wah daripada kalau udah kena dino alga yang warna coklat-coklat itu. Oke, selanjutnya yang kedelapan. Kedelapan ini jangan pernah top up pakai air pump baru. Nah, akuarium air laut kan biasanya airnya tuh dia mengalami ini yang mengalami penguapan ya, dan ketika penguapan kadar garamnya itu juga akan naik. Nah, kita perlu top up pakai air tawar. Tapi jangan pakai air pump yang baru. Kalau bisa pakai air medis bagus atau air isi ulang atau air biru. Dan kalaupun tidak ada air biru atau air isi ulang ataupun air medis, ya saya sarankan tetap gunakan air pump, tapi air pumpnya sudah diendapkan dulu selama semalam. Itu penting banget buat teman-teman agar kualitas akuarium air teman-teman itu menjadi terjaga. Oke, yang kesembilan. Banyak nih. Jangan asal menaruh koral atau terumbu karang karena bisa sting. Ini pelajaran banget ya. Jadi kita harus tahu koral-koral mana aja yang bisa saling berdekatan dan juga harus berjauhan. Misalnya kayak koral kolang-kaling ya, itu harus berjauhan dengan terumbu karang lainnya karena itu paling berbahaya stingnya itu. Ketika sting menyebabkan si koral lainnya juga akan menciut dan juga akhirnya mati karena kalah stingnya. Begitu juga seperti tadi saya ceritakan, koral batu hiu jangan berdekatan dengan cendol karena bisa membuat cendolnya itu juga menjadi terganggu dan lama-lama juga akan mati. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui koral-koral apa saja sih yang boleh berdekatan. Misalnya batu hiu dengan batu hiu itu oke berdekatan, cendol dengan cendol boleh berdekatan, tapi jangan menempel, itu juga bahaya juga gitu. Jadi penting teman-teman menambah pengetahuan koral yang bisa sting dengan koral lain. Ini yang ke-9. Sekarang yang ke-10. Jangan menaruh ikan yang tidak aman terhadap koral. Nah, ini sebenarnya kesalahan juga yang saya lakukan juga, karena waktu itu saya masih nekat melihara Angel Napoleon dan saya pikir Angel Napoleon itu ketika sudah kasih makan itu tidak akan memakan koral, tapi tetap saja donat saya habis, otak cor merah saya habis, itu dimakanin oleh si Angel Napoleon. Semua jenis angel, kalau teman-teman melihara terumbu karang, jangan pernah pelihara jenis angel. Itu merusak terumbu karang. Dan juga ikan kepe itu juga berbahaya untuk terumbu karang. Jadi peliharalah ikan-ikan yang memang sangat safe dengan terumbu karang. Misalnya anemone fish itu juga, misalnya kayak Nemo, lalu giro itu juga sangat safe dengan terumbu. Tapi ini juga tidak berlaku dengan si giro pasir loh. Giro pasir itu kadang-kadang dia juga makanin terumbu karang juga. Ini videonya nih ada di sini. Itu dia makanin batu hiu. Nih ada videonya. Oke. Terus yang ke-11, jangan mengaduk-aduk pasir. Ya itu lebih bahaya lagi ya. Selain live rock juga pasir juga jangan diaduk-aduk. Misalnya gini, kita ngerasa loh kok pasirnya kotor sih gitu kan. Ya udah kita aduk-aduk aja sehingga dia bisa sehingga pasir yang masih bagus atau tidak kotor bisa di atas. Nah, itu bahaya karena nutriennya akan keangkat semua. Nutrien itu kayak misalnya nitrat dan fosfat yang tertimbun dalam pasir itu keangkat semua dan itu akan merusak akuarium laut kita. Makanya kalau memang pasirnya itu sudah mulai tumbuh alga, lebih baik dilakukan pencegahan alga, misalnya dengan penggunaan nopok, juga misalnya dengan mengurangi intensitas cahaya dari lampu. Gitu. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Oke, sekarang yang ke-12, masih panjang, mohon bersabar ya. Lalu jangan, yang ke-12 ini, jangan menambah biota laut yang tidak penting. Ini pernah terjadi. Saya kebetulan pas mancing di Pulau Seribu, mancing di tengah laut, biasanya karena hobi mancing, saya pas ngangkat itu ya, pas saya pikir ikan, ternyata itu keangkat terumbu karang, ternyata di terumbu karangnya itu ada kepiting. Nah, kepitingnya saya taruh di akuarium saya gitu kan.
Dan ternyata hasilnya, dan kepiting itu akhirnya mengaduk-aduk dan menggali-gali pasir yang ada di akuarium buat saya. Sehingga membuat susu dan live oaknya menjadi rusak dan hancur dan jatuh airnya, ya berantakan airnya. Makanya jangan menambah biota laut yang sebenarnya tidak perlulah, apalagi kalau teman-teman melihara terumbu karang. Jadi biota laut yang aman-aman aja, misalnya kayak ya yang terbuah bolehlah, lalu kelomang boleh, lalu bintang laut itu juga boleh gitu kan. Tapi ada beberapa bintang laut juga yang makan terumbu karang juga gitu. Oke, yang ke-13, jangan over ikan. Biasa kan kalau kita melihara akuarium air laut, apalagi terumbu karangnya, wah ada, lihat ikan baru, taruh, masukin. Lihat ikan baru, wah ada bagus lagi, masukin, taruh. Sehingga kita tidak melihat kapasitas tank kita, sehingga ikan itu menjadi penuh di tanknya, sehingga menyebabkan produksi amoniak menjadi tinggi gitu. Karena si amoniak itu terbentuk dari si pupnya terumbu karang dan juga ikan-ikan yang kita pelihara. Makanya kalau misalnya ukuran 100 cm dengan terumbu karang misalnya ada 20, ya paling maksimal ikannya hanya 7 atau 10 lah, itu paling maksimal di akun saya yang terbaru. Karena ini juga ikan juga tidak terlalu banyak dan semua ikannya adalah sangat sangat safe terhadap koral. Jadi saya berharap kurang dari 10 untuk ikan-ikannya gitu kan. Nah, penting tuh teman-teman, jangan over biota ikan. Biasanya kan kalau itu, wah ini bagus, ikan ini bagus, kan dibeli gitu kan, apalagi ikannya murah gitu kan. Nah, itu bahaya. Yang ke-14, ini penting, jangan membiarkan lampu menyala selama 24 jam, sebab namanya terumbu karang atau koral juga butuh istirahat dan juga makan. Sebab kebanyakan koral itu makan pada saat di malam hari, karena bukan pada saat dia berfotosintesis gitu. Ketika kita menyalakan lampu selama 24 jam juga akan menyebabkan tumbuhnya alga-alga yang gak penting, kayak greener alga, lalu juga dino alga, juga brown alga, itu yang sangat buruk buat akuarium laut kita, terutama kalau kita melihara si terumbu karang. Karena terumbu karang atau koral ketika ada brown hair alga atau green hair alga, itu akan menyelimuti tubuh si terumbu karang tersebut sehingga menyebabkan dia tidak bisa berkembang. Itu yang berbahaya gitu kan. Makanya penting untuk menyalakan waktu maksimal, maka penting untuk menyalakan lampu maksimal itu 12 jam. Setelah itu jangan, karena si terumbu karang juga akan butuh istirahat juga, butuh makan. Dan kebanyakan terumbu karang atau koral itu makannya di malam hari pada saat dia tidak berfotosintesis. Pada siang hari ketika ada lampu, dia berfotosintesis untuk mengolah makanannya. Oke, yang terakhir, yang ke-15, jangan membiarkan nutrien terlalu tinggi. Nah, nutrien terlalu tinggi ini juga menyebabkan kurang bagus terhadap pertumbuhan terumbu karang. Nutrien itu antara lain nitrat dan fosfat. Karena si fosfat ketika terlalu tinggi, dia akan menyebabkan terumbu karang itu tidak tumbuh, malah yang tumbuh adalah alga-alga yang tidak penting gitu. Nah, nutrien terlalu tinggi ini juga itu bisa berakibat buruk terhadap koral kita, terutama LPS, apalagi STS ya, itu membutuhkan nutrien yang rendah. Bahkan STS itu boleh dibilang ultra low nutrien. Itu wah paling susah dapetinnya, bagaimana ultra low nutrien sampai kondisi nol gitu. Karena kalau terumbu karang mixed reef misalnya, saya itu paling saya jaga itu nitratnya itu di bawah 10, lalu fosfatnya itu di bawah 0,03. Karena itu penting banget untuk menjaga nitrat dan fosfat, karena seperti tadi saya bilang, si fosfat dan nitratnya itu akan menyebabkan si terumbu karangnya tidak berkembang ataupun tidak tumbuh, karena justru yang tumbuh malah agak-agak yang kurang baik. Oke, ini dulu teman-teman 15 hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita melihara terumbu karang di akuarium air laut. Semoga informasi ini berguna, dan semoga juga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan terkait melihara akuarium air laut dan terumbu karang. Oke, sebelum saya tutup, mohon bantuan teman-teman untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya. Buat teman-teman yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta kasih like dan share, serta juga jangan lupa komentar di kolom komentar video saya ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. Tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should put
this and there's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car.